menjalani rekonstruksi pasti ada ngobrol-ngobrol dekat ya, Eliezer bersama Bang Roni ini. Ada nggak sih Bang yang dicemaskan atau dikhawatirkan Barada ini untuk bertemu kembali dengan Pak Ferdi Sambo? Iya, Bang Firdaus, memang kan situasinya ini kan situasi yang sulit ya. Maksudnya situasi gampang untuk klien saya ketika harus berhadapan kembali dengan bekas dari atasannya gitu. Ya, cerita sedikit bahwa klien saya ini bergabung di akhir tahun 2021, bekerja kurang lebih 6 bulan jalan ke 7 bulan. Jadi memang proses waktu yang sangat singkat. Kemudian diperpanjang lagi, rencananya kan itu selesai akhir tahun 2022. Terjadi seperti ini. Nah, kemarin proses rekonstruksi yang terjadi dari hari Senin, satu hari sebelumnya memang saya sudah mendampingi ya. Saya sampaikan bahwa ini adalah momentum untuk Baradae ini menyampaikan apa yang sesuai dengan yang dia lihat ya, yang dia sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi kemudian kita yakinkan dalam proses berjalan, saya bilang ke Baradae ini untuk coba berdoa, tenangkan hati supaya besok bisa fokus. Dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Proses hari Selasa pagi saya jemput, saya mendampingi. Kemudian dari tahanan kami bergeser ke lokasi rekonstruksi. Saya tetap bersama karena saya bilang kamu harus fokus. Setiap rekon itu, setiap peristiwa harus kamu jelaskan. Tidak usah khawatir, tidak usah terpengaruh dengan keterangan yang lainnya. Tetapi kamu harus kamu di sini sudah sebagai GC, Justice Collaborator, dan ingat juga kamu yang menjadi whistleblower, kamu yang membuka kasus ini sehingga terbuka gitu, menjadi terang. Awalnya kan kita lihat kan yang sebelumnya kan belum terbuka seperti begini. Jadi memberikan keyakinan kepada Baradae ini untuk sanggup untuk melaksanakan rekonstruksi yang kemarin. Dan dia menjelaskan satu persatu dengan detail, memang terjadi perdebatan bahwa ada keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan tersangka. Tapi saya bilang kita tidak usah terganggu karena nanti itu kan semuanya nanti kita uji di pengadilan. Kalau memang membantah atau mengingkar ya silakan saja, tetapi nanti kan kita di peradilan yang kita uji gitu. Nah, itu yang sekarang kami tim pengadilan